Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amal ba'd. Kepada semua yang telah bergabung dengan satu program kemuliaan. Sehari 1000 salawat. Masya Allah. Suaranya satu hari 1000 salawat. Subhanallah. Tidak semua orang diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa bersalawat. Padahal punya waktu sama 24 jam. Ada yang baca sholawat gak bisa biarpun satu kali. Tapi ada hamba Allah yang dimudahkan untuk bisa bersholawat sampai sehari tidak kurang dari 1000 kali. Siapakah dia? Dia adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah Anda jika Anda termasuk dipilih oleh Allah, diberi kesempatan dalam sehari untuk bersholawat kepada baginda Nabi. Dan lebih beruntung lagi siapa? Anda yang mengajak orang agar bisa berselawat 1000 kali dalam sehari. Anda punya pangkat lebih tinggi lagi karena semua orang yang Anda ajak akan mengalir pahalanya kepada Anda. Kalau dalam dunia bisnis kita bicara tentang multi-level marketing itu hayal. Tapi dalam dunia kebaikan Anda mendapatkannya. Anda mengajak satu orang, dia membaca 1000 kali selawat, pahalanya untuk dia dan untuk Anda. Dan selawat akan menjadikan kita semakin dekat dengan baginda Nabi. Khususnya di bulan mulia ini, bulan mulid ini. Tingkatkan dan tingkatkan, galakkan untuk berselawat kepada baginda Nabi. Jadikan semua orang itu menjadikan hidupnya berselawat. Tidak ada orang bengong, tidak ada orang nongkrong tanpa ada selawat. Sambil mencangkul berselawat, sambil nyupir mobil berselawat, sambil dalam keadaan head bisa berselawat. Agar semakin dekat dengan baginda Nabi. Puji syukurlah, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa bergabung dengan program kemuliaan. Semoga ini atas bimbingan beliau ini Ustaz Ahmad Fauzan dan semuanya. Semoga bisa istiqomah. Dan semoga untuk admin semuanya dan yang punya ide cemerlang ini dan semua ikut bergabung untuk mengembangkan ini, ingat urusan Anda dengan baginda Nabi, kebahagiaan bersama Rasulullah kelak di surga. Semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di surga bersama Rasulullah berkat salawat yang kita baca. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.